kemudian anak disusukan ibunya. Berapa lama disusukan? Haulaini kamilain, 2 tahun berturut-turut. 2 tahun ditawar sama dinas kesehatan, susukan anak Anda 6 bulan ASI eksklusif. Otaknya akan cerdas. Pak Wakil Bupati kita ada acara, bukan menyepelekan kajian kita. Beliau ada agenda penting, bisa bersilaturahim sudah baik, alhamdulillah. Selamat jalan, mudah-mudahan Bapak selalu dapat taufik dan hidayah, insyaallah. Nampaknya ceramah harus saya ulang dari awal lagi nih. Nah, maka anak tadi disusukan ibunya. Kalau anak disusukan ibunya ada 4 keistimewaan. Yang pertama otaknya cerdas, yang kedua kebal penyakit, yang ketiga tulangnya tidak keropos terkena osteoporosis, yang keempat ikatan emosional ibu dan anak dekat karena dia sudah menyusu selama 2 tahun. Ditawar 6 bulan aja hebat. Dulu anak-anak kecil mandi di sungai sampai bibirnya biru kedinginan. Sehat. Anak sekarang baru ngeliat mendung bersin. Tidak ada hubungan emosional dengan ibu. Si ibu menyambut anak pulang sekolah. Anakku. Anaknya lahir, lari bukan ke pelukan ibu, ke pelukan pembantu. Anak tidak pernah ingat ibu karena dia tidak pernah menyusu pada ibu. Malah dia nangis kalau ngeliat kaleng. Ibunya kaleng. Ditanya orang, ibu kamu jenenge siapa? Siti Al-Baqarah. Sapi betina. Oleh sebab itu maka susukan anak-anak kita. Itu sekaligus juga untuk KB keluarga berencana. Kalau ibu menyusukan anak, maka bisa menjarangkan kehamilan. Pokoknya banyak manfaatnya. Bagus juga mencegah, maaf, kanker payudara. Banyak. Ustaz tahu dari mana? Tanya dokter kalau enggak percaya sama saya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha.